Shalom, saya mewakili Dewan Pengurus Citra Rote mengucapkan selamat dan sukses untuk Deklarasi Citra Malaka pada hari ini. Selamat bergabung teman-teman di Royal Citra Family Indonesia. Jadilah generasi muda yang berbeda dan membuat perbedaan. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati, terus jadi berkat, teladan, dan berdampak bagi kota di mana Tuhan tempatkan teman-teman saudara sekalian. Tuhan berkati, selamat, sukses, yeay! Shalom, saya Margareta Ega Woda, Presiden Citra Sumba Timur, ingin mengucapkan selamat kepada Citra Malaka, dan kami mendoakan semoga Citra Malaka semakin maju ke depan, khususnya dalam menjangkau kaum muda dan membawa insan muda Malaka berani tampil beda dan juga berani membuat perbedaan. Saya Dr. Abner Sarlistindi, Pembina Citra Indonesia, mengucapkan selamat atas Deklarasi Citra Malaka. Harapan saya teman-teman Citra Malaka selalu kompak, inovatif, dan maju bersama. Terus menyala-nyala melayani Tuhan, jadilah pemenang, Tuhan Yesus memberkati perjuangan kita bersama. Terima kasih. Shalom pemuda Malaka yang saya kasihi, saya Mama Hana dari Yayasan Pondok Kasih dan juga pembina Citra Indonesia. Dengan ini saya mau mengucapkan selamat atas Deklarasi Malaka yang dilaksanakan hari ini. Doa kami kiranya Anda sekalian akan dipakai oleh Tuhan menjadi agen pendamai bagi bangsa ini, pemersatu dan agen perubahan untuk membawa dampak yang positif dan baik bagi NKRI yang kita cintai bersama. Supaya negeri kita damai, damailah negeriku, bersatulah bangsaku, dan sejahtera masyarakatku. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin. Saya Teddy Hartono sebagai Pembina Citra Indonesia mengucapkan selamat atas Deklarasi Citra Malaka. Kiranya melalui Citra Malaka dapat membentuk generasi Indonesia yang berkarakter, berpikir Kristis, tidak terbawa arus, namun bisa menciptakan arus perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Saya Freddy Kase, Presiden Citra SOE, mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Dewan Pengurus Citra Malaka. Saya percaya bahwa semangat teman-teman akan menjadi berkat bagi generasi muda Malaka. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hai sobat-sobat Citra di Malaka, saya Pak Peter Pitobi. Saya salah satu Dewan Pembina untuk Citra NTT, dan saya dengan ini mengucapkan selamat atas dideklarasinya Citra Malaka. Semoga kehadiran Citra bisa membawa perubahan bagi anak-anak muda di Malaka dan juga bagi anak-anak muda di NTT. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saya Pendeta Paula Naramesak sebagai pembina Citra Flobamora mengucapkan selamat atas Deklarasi Citra Malaka. Harapan besar ke depan, Citra Malaka membangkitkan generasi muda yang berdaya guna untuk bersinar membangun NTT bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Dina dari Bali yang juga pengurus dari komunitas Great Parent Community atau GPC, mengucapkan selamat atas Deklarasi Citra Malaka. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati Citra Malaka ini sehingga dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati daerah Malaka dan sekitarnya. Haleluya. Amin.
Saya Nani dari Rafa Bangsa-Bangsa Royal Family X University mengucapkan selamat atas deklarasi pelantikan Citra Malaka. Kiranya lawatan Tuhan Yesus membuat Citra Malaka mengalami perbedaan di generasi muda berkarya bagi bangsa Indonesia. Kami generasi muda Kristen Malaka, menyatakan bersatu dalam tujuan kerajaan Allah, dalam tujuan rumah kita, dan tujuan kebangsaan. Kami siap dilengkapi dan diberdayakan menjadi insan muda Malaka yang bercahaya bagaikan mutiara dalam citra Kristus. Kami adalah generasi yang memiliki roh yang unggul, duta Kristus yang berbeda dan membuat perbedaan, siap bermitra dengan berbagai pihak melakukan proyek taat, tuntaskan amanat agung terakhir, di tujuh bidang pelayanan, kami generasi muda Kristus, bangkit bagi citra Malaka. Kami adalah generasi pembawa salam, generasi pembeli pengaruh, generasi pembuat sejarah, karena kami cinta transformasi Indonesia. Kami pembuat cerita transformasi. Angkat tangan saudara, salam rumahku, salam Malakaku, salam Lobamoraku, salam Indonesiaku.